Berapa? 110. Wah. Kalau tak penuhnya? Tak penuh ah? Wah, apa apa perasaan kau sekarang? Pengumuman Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkenaan kenaikan harga baru diesel mulai Isnin lepas telah mengundang keresahan rakyat. Rakyat seperti sudah jatuh ditimpa tangga ketika desakan hidup semakin meningkat melalui harga barang yang semakin mahal, kini tiba pula penghapusan subsidi diesel. Jika penghapusan subsidi diesel ini adalah antara proses bagi mengurangkan penyeludupan diesel di semenanjung negara, kerajaan perlu mencari alternatif lain seperti mempertingkatkan lagi penguatkuasaan di sempadan dan bukannya dengan cara menghapuskan subsidi. Beberapa individu yang menggunakan minyak diesel amat terkesan dengan harga baru yang dikenakan, terutamanya bagi pemandu kenderaan berat. Rata-ratanya merasakan bantuan RM200 sebulan seperti tidak memadai untuk menampung kos kenaikan harga yang terlalu tinggi itu. Alamak, minyak naik lagi. Ini kali melambung tinggi, kelangkabutlah toke lori. Pabila tak ada subsidi, alamak toke telefon mari. Kalau parking enjin kasih mati, ini macam tidur tepi dalam lori. Pintu buka dua-dua sekali. Ambillah minyak mah enjin parking kata mati. Customer pula bila suruh sewa mahal sikit, minyak dah mahal, dia kata mahal sangat kenapa? Woi, tak sekolah apa ke? Dah minyak naik. I know it's wrong to record while you're filling up, but I want to see what's the damage I can get for filling up my Nawara full tank. Let me see what's going to happen. And I'm very sorry to do a video on a, what you call, on a petrol station, but I need to do this. Okay, I used to fill my full tank for 140 ringgit. Now it's past 160. Okay, the damage is quite bad. Since my full tank was 140 ringgit, now it's almost reaching 200 ringgit. Okay. Wow. 200 ringgit to full tank for my Nawara diesel. Saya tak boleh nak hadam lagi kenapa Sabah Sarawak tidak dikenakan subsidi bersasar. Alasan PM kerana nak kepentingan rakyat. Okey, Tata, saya pelik kenapa. Kita kan ada budi. Sebagaimana orang Semenanjung kena isi budi, apa salahnya orang Sabah Sarawak isi budi? Dan syarat budi tu kan dia pendapatan di bawah RM100,000. Mana kata orang yang pendapatan lebih RM100,000, dia ni kategori orang yang kaya lah. Pendapatan dia lebih RM100,000, ya. Dah tu samalah orang Sabah Sarawak, kalau mereka lebih RM1,000 tak payah mohon lah. Itu tak membebankan mereka. Manakala orang Sabah Sarawak yang pendapatan RM100,000, mohon budi. Yang lori, dapatlah hak-hak lori tu, fleet card. Macam biasa, bas semua dapat subsidi. Macam orang Semenanjung. Cuba jujur sebenarnya, atas rasa apa ni? Adakah sebab nak PRN? Orang Sabah Sarawak jangan marah kan? Orang Sabah Sarawak jangan marah. Okey. Tuan-tuan, alasan mereka buat subsidi bersasar kerana dikatakan subsidi kita banyak bocor, hilang. Kan? Katanya pergi ke Thailand. Baik. Dah kalau macam ni, kalau Sabah Sarawak tak selagi bersubsidi ni, adakah tak ada orang seluduk ke belah Kalimantan tu? Hakikatnya, banyak geng seluduk, tuan-tuan. Dan bahkan, kalau tak pernah tahu, harga diesel di Indonesia lebih mahal dibanding Thailand. Mana kata kalau penyeluduk ni, orang jahat ni, dia nak daripada dijual ke Thailand, lebih baik dijual ke Kalimantan. Sebab harga diesel lebih mahal. Okay, macam mana tu? Entahlah tuan-tuan, kerajaan ni dia fikir apa sebenarnya? Dia fikir, okey, kita nak bantras penyeludupan, kita buat subsidi bersasar. Eh, tiba-tiba kat Sabah Sarawak ada subsidi. Tak bocor ke? Cuba pihak sana tolong jawab lah. Kalau ada jawapan. Kita bukan nak marah, kita sokong. Kalau ada jawapan, tolong kongsi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar Perdana Menteri Malaysia? Ni saya nak tanya sikit dekat Anwar Ibrahim ni.
kami petani-petani yang buat benar dengan kenaikan harga minyak yang naik di sen RM3.25 ke apa? Sekarang RM3.35 bermula hari ni. Ni menatang benar Allah yang duk jalan ni, dia pakai minyak hari-hari ni. Hang bagi sebulan RM200 untuk tokel dia. Dia nak guna minyak hari-hari, yang tahu tak? Dia nak pakai hari-hari. Otak hampa pergi mana? Bulan RM200 cukup kah? Lepas ni, mereka nak cas dekat kami petani-petani yang buat benang ni. Hi guys, okay. Aku ada seorang kawan, kawan aku ni dia bagi tahu lah tadi kat aku. Sekarang kan tengah ada isu pasal hari ni, start hari ni harga diesel naik. Okay. So kawan aku ni pun cakap, depan-depan aku tak aku tak cakap lah dekat dia, tapi aku nak jawab dekat dia, tapi aku tak sampai hati. So aku jawab ni secara aku buat video eh. Kepala bapa engkau, kalau diesel naik kau tak terkesan, semua rakyat Malaysia akan terkesan. Semua rakyat rakyat, aku bagi tahu, rakyat terkesan. So paling simple eh, semua pengangkutan, apa-apa pengangkutan yang membawa barang-barang untuk kita beli, untuk barang runcit, barang rumah lah semua, semuanya kebanyakannya menggunakan diesel. Bila harga minyak diesel naik, tak mustahil barang-barang pun akan naik nanti. Naik, simple je. Bila diesel naik, semua pengangkutan yang bawa barang-barang yang kita beli dekat pasar raya ke, bawa ayam ke, bawa telur ke, bawa beras ke, apa ke semua, semuanya menggunakan diesel. Kebanyakannya trailer-trailer, lori-lori, van-van semua menggunakan diesel. So, kepala bapa engkau, kau kata tak, kau tak terkesan. Kau akan terkesan, cuma kau tak nampak sebab kau tu bodoh. Kau tak berfikir secara rasional. Kau tak berfikir panjang. Kau fikir, aku tak terkesan sebab aku bukan pakai kereta yang minyak diesel. Aku pakai petrol. So, aku ni yang pakai kereta yang pakai minyak tanah ni. Kau tahu tak, bawa minyak petrol pun, bawa minyak petrol naik lori tank yang besar yang bawa minyak petrol ke stesen minyak tu pun, lori tu pun menggunakan diesel. So, bila semua tu dah gunakan diesel, barang akan naik. Percaya cakap aku, sekarang ni pun barang-barang dah naik. Yeah. Aku sebagai peniaga yang tiap-tiap hari pergi beli barang pun, aku dah rasa macam mahalnya barang sekarang. So fikir sebelum cakap. Fikir dulu, okay? Fikir secara rasional dan berfikiran ke hadapan, okay? Hello, assalamualaikum guys. Aku ada masalah sikit lah pasal subsidi. Kawan-kawan yang mana ada, tolong bagi pencerahan. Aduh, pening aku. Okay, satu, aku dah mohon kad fleet subsidi. Memang dah lulus. Dalam sistem main subsidi pun dah lulus. Minyak aku sekarang ada lagi lah, tak isi lagi. Cuma bila aku tanya-tanya balik station manager, kawan-kawan aku kan. Okay, satu, kad fleet dah siap, dah ada pun dekat tangan. Tapi harga dibeli tu masih lagi harga biasa, harga RM3.35. Katanya kena simpan resit, tunggu sampai hujung bulan, kemudian nanti akan diberitahu cara nak claim. Aduh, nombor satu. Dan nombor dua, untuk pemegang kad fleet ni, masa dulu saya ada mohon untuk B7. Masa dia bagi Excel form semua tu, saya cakap saya nak B7. Sebab lori saya ada nilai sikit nak menjaga kan, B7. Lepas tu tiba-tiba nanti saya tengok dalam sistem dia B10, yang hitam tu sahaja. Saya cakap, alamak, kiranya tak ada subsidi lah. Tolong, okay, kawan-kawan yang ada masalah subsidi, tolong. Sebab saya, lepas tu kawan saya cakap, check lah kat dalam my subsidi, berapa liter yang boleh bulan Jun ni. Okay, bila saya buka my subsidi, 0 liter. Cakap, lagi saya pening. Okay guys, mana-mana ada masalah subsidi, tolong bagi pencerahan kat saya. Yang mana yang tak tahu cerita, flip card ke apa benda ke, nak kata aku benda, flip card semua aku dah ada. Nak mohon semua siap dah pun. Cuma membeli diesel, aku tak pergi isi minyak lagi sebab aku tak tahu.
apa dia punya rate macam mana? Kena bayar duit dulu ke? Kalau kata duit dulu kena simpan resit ujung bulan baru boleh claim. Bulan ni duit rolling macam mana bos? Oh, kita meniaga kecil-kecil je ni. Duit rolling macam mana? Hai, pening-pening. Saya telefon, cuba telefon KPDN Putrajaya. Tak dapat. Lepas tu saya telefon KPDN Ipoh. KPDN Ipoh kata apa-apa yang kena telefon Putrajaya. Kemudian dia kata dia sendiri cakap telefon Putrajaya ni samalah macam tak telefon, susah nak angkat. Jadinya tolonglah mana-mana yang ada pengetahuan pasal benda ni, tolong share dengan saya. Pening dibuatnya benda ni. InsyaAllah, mudah-mudahan. Peace. Kau pemandu lori je pun. Kuli pula tu, kecoh. Minyak naik. Padahal minyak toke isi. Win betul kau punya komen eh. Macam ni lah, aku tegangkan dekat kau lah eh. Aku bagi tegangkan dekat kau lah. Contoh lah, aku bagi contoh. Contoh! Engkau ada excavator. Okay, contoh engkau ada excavator. Okay, engkau ambil apa loader gitu orang, loader sebelum minyak naik melambung, kau ambil loader gitu orang. Kalau local trip kau ambil, kita orang bagi 300. Sewa loader 300. So sekarang minyak dah melambung tinggi, kita orang mesti up sewa sampai 400 ataupun 400 setengah local trip satu trip. Okay, kau tu dah lah kedekut yang amat-amat duit kopi memang tak merasa. Sampai lebam muka masuk ke hutan pun tak dapat juga duit kopi. Kau tu memang amat-amat kedekut. Okay, mesti kau akan, loader mahal lah. Takpelah, postpone dululah. Tunggulah nanti ada loader balik kosong ke dapatlah. Loader lalu-lalu ke dapatlah, murah sikit kot. Kau kan kedekut. Dia postpone dulu. Lepas tu toke, telefon toke sana. Toke, lumayan lori ada mari sini. Boleh angkat sembarang ke saya? Mau tumpang balik. Tumpang lagi. Tak akan dekut. Kan tumpang. Semua nak murah. Nak murah. Semua nak murah lah katakan. Contoh. So, masalah yang dekat sini ni. Bila korang dah akan dekut sangat ni. Kau boleh fikir. Tak payahlah. Aku tukar excavator. Aku pakai tayar. Rantai buang pakai tayar. Jalan sendiri. Tak pun aku letak plywood atas jalan raya. Nak seberang jalan. Lapik je turun jalan. Okay, masalahnya. Kita orang punya order ni terjejas. Tak lancar, kau tahu tak? Biasanya call, okay jadi, ambil. Sekarang tak. Trip kita orang ni akan terjejas. Daripada satu hari boleh dapat 3-4 trip, satu trip pun payah nak dapat. Sebab apa? Sewa loader mahal. Minyak dah naik, mesti sewa loader mahal. Kau faham ke tak faham? Kan? Sepak juga ni kakang. Baru kuka pelak, bocah orang kuka pelak, mumat, dah say. Dah, jangan tanya lagi. Contoh. Macam mana kau kira ni? Macam mana kau kira ni? Serius tak? Kalau macam tu kau kira sampai kiamat minyak naik pun orang tak marah gampang. Macam ni aku kira kan untuk kau. Tu pasal orang suruh ambil SPM, tu ambil. Jangan cerita politik tu, kita cerita kira-kira. Harga diesel dulu RM2.15. Sekarang dah jadi RM3.32. Okay, ini semua kiraan per liter. Orang pemandu lori bernama Haikal Widodo memerlukan 85 liter sehari untuk hantar ayam. Kalau dia hantar pergi break fee lah apa, dia memerlukan 85 liter. Jadi 2.15 darab dengan 85. Persamaan dia berapa? Gampang. 182.75. Ini adalah harga dulu. Harga sekarang, jadi sekarang ni kau ambil lah 3.32 darab 85 liter. Persamaan RM282. Tak tahu gap dia berapa yang ini, tolak yang ini. 282.2 tolak 182.75. Jadi ini gap dia. So kalau kau tolak, ini dapat 99. Faham tak? Itu kita cerita 85 liter. Kalau kita cerita 150 liter, 130 liter. Tak melambung harga dia. Bukan kau tambah RM3.35 lepas kau isi 85 liter. Kau memang, tu orang suruh ambil SPM. Kalau dah benar macam ni, siapa nak jawab? Katalah mamat ni hantar ayam, dia pergi ke banyak destinasi, dia pakai 85 liter sekarang, gap dia dah RM99.45. Kau darabkan dengan 30 hari, dia dah jadi gap dekat 3,000. Firaun, kumpul-kumpul lah barang akan naik. Hantar beras, hantar ayam tu semua bukan pakai air, dia pakai minyak. Itulah orang marah. Kau ni orang nak sembang minyak pun sembang minyak. Kau otak dah macam lubang.